sahabat, paketan Kia udah datang nih. Isinya buku. Kira-kira buku apa aja ya? Sekarang kita buka dulu paketan yang paling kecil. Yuk. Kita buka dulu ya. Wah. Ibu lihat dong. Iya. Nih. Ayo, kita baca itu. Bentar. Oke sahabat, jadi ada yang satu paket harganya Rp10.500, ini isi 6. Jadi ada beberapa judul. Ini Help, kemudian My Pet, No Thanks, Animal Farm, I'm the King, sama Blue Ocean. Jadi ada 6 ya isinya, dan ini temanya animal semua. Cukup murah, Rp10.500 dapat 6 buku walaupun ukurannya agak kecil. Nah, ini ada sampai 8 halaman. Jadi ini buat belajar bahasa Inggris anak-anak ya. Rp10.500 buat jajan habis ya, tapi kalau buat buku kita bisa dapat 6 nih sahabat. Kemudian ini juga ada buku tentang animal juga, karena untuk ya sukanya dunia binatang, jadi kita belikan yang ini. Ada kucing dan tikus, kemudian burung unta dan kasuari. Gambarnya lumayan bagus, jelas ya, sekitar 32 halaman, cukup tebel. Ini murah-murah, nggak sampai 6.000 harganya, rentan harganya 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kemudian Kia juga order cerita tematik atau buku tentang adab ya. Yang pertama ini judulnya Aku Sayang Keluargaku. Ini ada sampai 24 halaman. Karena jujur. Ini ada sama 24 halaman. Ya. Terus ada judulnya Aku Anak Bertanggung Jawab. Ini ada 24 halaman. Dan ini judul-judul yang bisa dipilih ada berapa nih? Ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dipilih. Harga-harganya sama antara 3.000 sampai 5.000 rupiah saja. Kemudian ada satu buku lagi. Ini judulnya Semangat Anak Gajah. Ini seri dongeng inspiratif dunia binatang, karena Kia masih suka banget sama macam-macam binatang. Jadi untuk buku-bukunya kita pilihin yang dia suka supaya dia semangat baca. Dan ini ada beberapa judul yang bisa dipilih. Ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 judul yang bisa dipilih. Gambar-gambarnya juga lumayan bagus. Nih, ada berapa halaman? Ada 24 halaman. Gitu. Sampai jumpa teman-teman. Dadah gitu. Dadah.